Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 1800 watt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya atau nomor transaksi ya, 504658243. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan pemanas dan kompor listrik. Nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji coba. Untuk yang pertama saya nyalakan inverternya. Kemudian untuk yang pertama kali akan saya kasih beban menggunakan pemanas. Di sini saya nyalakan semua. Kemudian di sini dia kebaca 1300 watt itu ya untuk bebannya. Kemudian saya matikan, saya rubah menggunakan kompor listrik. Di sini saya hidupkan. Kemudian di sini bebannya dia kebaca sampai 1700 watt ini untuk bebannya. Kemudian akan saya tambah di sini. Di sini 1800 ini ya untuk bebannya ya. Kemudian saya matikan, saya rubah di sini. Di sini dia udah kelebihan sampai 2000 watt, kemudian dia akan posisi mati atau off. Kemudian untuk kode errornya nanti di tampilan LCD ada kode E12 ya, dia menandakan ada kelebihan beban, kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan, kemudian saya satukan menggunakan obeng untuk pengujian shot. Untuk uji short, kode error di tampilan LCD ada kode E11, dia menandakan ada short, kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.